Halo kawan-kawan drummers, selamat siang. Nama gue Adri dari Bahasa Drum. Saat ini gue lagi sama Mas siapa? Denny. Ya, Mas Denny dari Serenata ya, Mas ya? Betul. Dari Serenata mau review TD17KL ya, Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu nih speknya apa aja sih, Mas, TD17KL itu? TD17 ini merupakan pembaruan dari TD11. Pembaruannya adalah nanti dia ada pad yang buat di kick. Dulu kan KD8, sekarang KD9, tapi ini KD10. Terus itunya buat hi-hatnya FD8, sekarang FD9. Kalau untuk spesifikasinya sendiri TD17KL ini itu ada apa aja sih? Pertama dia patch-nya 50 untuk preset pabrik, terus 50 buat user. Jadi pengertiannya adalah usernya tuh kita bisa buat samping drum yang kita mau masukin ke dalam user tadi 50, sedangkan yang TD11 mungkin tidak banyak ya. Nah, itu saja. Kalau nggak salah modul TD17 ini punya 50 drum set yang sama dari TD50 ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Jadi banyak juga drum setnya ya untuk lumayan, di. Lumayan. Nah, Mas, kalau untuk price point-nya nih, Mas. Price point-nya berapa nih kira-kira? Iya, kebanyakan ini baru ya. Jadi baru dapat dari pusat, ini harganya 12 jutaan lebih lah. Itu listnya ya, Mas? Listnya itu. Kalau dolar naik? Kalau naik ya naik dikit lah. Bisa 40, oh salah. Mungkin berapa lah ya itu, nanti bisa tanya sama kita-kita di sini ya, di Serenata ya. Tapi itu untuk seri KL kan ya tadi? KL juga. Ya. Berarti untuk yang seri atasnya ya, beda, ya, lagi. Beda lagi nanti harganya. Siap. Bisa rekam pakai USB sama SD card-nya buat nyimpannya. Buat nyimpan juga. Kalau nggak salah ini juga bisa masuk ini ya, preset drum juga ya. Bisa. Jadi bisa di-save di sini juga sampai 50. Betul. Set drum betul. Ya, Mas. Yang tadi saya bilang tadi kan ada 50 user itu. Jadi 50 user itu bisa kita ambil dari preset yang kita mau, misalnya kick drum-nya ke mana, snare drum-nya apa. Jadi satu di satu user itu. Ya, ini sekarang gue lagi sama Mas siapa, Mas? Aris. Dari mana, Mas? Dari pusatnya ya, di Citra Intiramanya ya. Citra Intiramanya pusat? Ya. Roland ya berarti? Ya, Roland ya. Jadi ini, Mas, kan si Roland ini kan punya banyak tipe ya? Ya. Tipenya ada TD1 Cafe, TD1, apa? TD1, TD berapa lagi sih? TD1, TD17, TD25, TD50. 30 dong ada? 30 udah discontinue kan, jadi 50. Ada 50. Oke. Nah, kalau dari TD1 sampai TD50 itu sebenarnya perbedaan signifikannya ada di mana sih, Mas? Sebenarnya ini sih, kalau kita lihat sih sampling sound-nya ya, mereka sampling sound ada beberapa yang memang kayak TD1 sampling sound-nya memang velocity yang dikeluarkan oleh TD1 itu tidak sebesar velocity yang dikeluarkan oleh TD17 maupun TD di atas-atasnya. Kalau TD50 itu dia velocity-nya bisa sampai sekitar kalau nggak salah itu 230 berapa voice gitu, karena biasanya kan 64 atau 128. Kalau yang khusus TD50 dia memang high bisa sampai 200 apa berapa gitu, saya lupa deh. Dan juga mungkin fitur-fiturnya juga berbeda, Mas ya? Ya, kalau di TD50 sebenarnya dia per ininya apa namanya? Pad.
ya perpadnya dia bisa di setting manual. Kalau ini kan dia kan settingnya harus satu-satu. Dia ada tombol sendiri kayak fadernya apa namanya? Fader ya. Nah, dia tiap pad itu punya fader sendiri-sendiri. Jadi kita ngaturnya kalau kita lagi main, oh ketinggian nih, kita tinggal turunin satu-satu. Kalau TD50 juga dia outputnya bisa per pad. Jadi dia per pad dia punya output sendiri-sendiri. Oh, jadi lebih ini lagi lebih, profesional. Iya, lebih profesional di TD50. Kalau enggak salah, kalau American Idol itu kalau enggak salah selalu pakai TD50 itu untuk konsernya mereka ya. Untuk sampel-sampel karena musik zaman sekarang kan banyak yang musik elektronik tapi masih ada akustiknya juga. Jadi bisa digabungin juga, Mas. Ya, lebih ke hybrid sih sebenarnya. Hybrid kan udah mulai nih hybrid nih. Jadi ini pun bisa, misalnya kita punya apa namanya drum akustik nih, kita tinggal beli triggernya aja sih. Iya benar. Kan ini udah ada beberapa channel nih, kita bisa atur sendiri gitu. Itu sih. Jadi tadi itu ada drum set yang ada di modulnya sendiri. Cuma sebenarnya kita bisa atur individual per pad ini. Jadi misalnya ini snare drum kan ya, snare drumnya ini pas kita pukul di set akustik misalnya ya. Set akustik kita pukul sekali. Terus ternyata tuningannya ini terlalu tinggi. Kita bisa turunin individual tuningnya. Kita pencet. Sampai yang paling bawah ada di sini. Terus mufflingnya juga bisa kita atur. Misalnya ini sustainnya terlalu panjang, kita mau mufflingin lebih banyak, bisa di sini. Yang awalnya seperti ini. Ini jadi seperti snare side-nya drummer-drummer zaman sekarang yang pakai apa namanya produk-produk muffling untuk snare drum dan tom-tom segala macam untuk bisa lebih apa ya, bisa lebih fat mungkin ya. Kayak gitu kurang lebih. Terus dari sekian banyak tadi itu kita juga bisa setting individual tadi seperti gue bilang, individual apa namanya snare, tom-tom dan lain-lain. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, kita bisa juga setting untuk simbalnya. Misalnya simbal kita pukul sekali, jadi setiap harus kita mau setting, kita harus pukul sekali simbalnya, baru nanti di situ kita ada apa namanya tombol tuning dan muffling di sini. Tapi untuk simbal kita lebih ke tuning dulu. Jadi misalnya kita pukul simbalnya sekali crash. Nanti masuk di sini ada tulisannya size segala macam. Di sini kita bisa langsung adjust ukuran. Jadi misalnya crash-nya ukuran 1 inci bahkan ada. Semakin diputar semakin ini yang paling besar ada di ukuran 40 inci. Jadi kalau standarnya mungkin di crash ini orang-orang biasa pakai ukuran 16 sampai 20 mungkin ya. 16 ini, kalau kita mau ganti ke 18 bisa juga, jadi agak lebih low sedikit ya. Atau kita mau ganti ke 20 bisa juga, tapi tetap di crash ya. Sama juga kayak hi-hatnya, misalnya kita pukul sekali. Ini hi-hat ukuran 16, tapi kalau misalnya kita mau pakai hi-hat 14 bisa juga. Coba kita satu-satu ya naikin.
Ini hi-hat ukuran 27. Siapa juga sih yang mau pakai hi-hat 27, tapi tersedia di sini. Jadi ini benar-benar apa ya? Bisa di-customize sesuai apa yang kalian mau sih sebenarnya. Sampai ke kick juga begitu nih. Salah kick ini misalnya kita mau pakai ini kicknya aja yang nggak pakai muffler, tapi bisa juga pakai tape atau lakban mungkin ya. Ini lakbannya lebih banyak, ini lakbannya lebih banyak lagi. Ini dipakai apa namanya, handuk, handuknya lebih banyak lagi, lebih banyak sampai pakai alat-alat lain di dalam bass drumnya. Jadi ini benar-benar bisa di customize sesuai dengan kemauan kita. Jadi bukan hanya kayak 50 apa preset drum di sini, sorry 50 drum kit di sini memang ada, cuma per drum kit itu kita bisa tune individually. Jadi snare-nya bisa, tom-nya bisa, sampai ride, crash, hi-hat-nya juga bisa. Jadi benar-benar sesuai dengan kemauan kalian. Nah, kalau di drum elektrik itu kan banyak komplain mengenai suara drum elektrik yang suaranya kayak robot. Nah, tapi kalian bisa dengar sendiri tadi, dengan balik lagi kita harus balik ke price point ya. Dengan price point segitu, dynamic yang kalian dapat tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu elektronik banget soundnya. Menurut gua sendiri pribadi ya, ini dynamicnya lumayan untuk price point balik lagi. Tapi kalau misalnya kalian berbicara, wah, saya pengen drumnya tuh yang sangat-sangat akustik. Level di atas itu ada TD50 itu sendiri yang menurut gua itu luar biasa banget, karena Tony Royster juga pakai ya kalau nggak salah ya, Tony Royster, Anika Niles dan lain-lain, banyak lah endorser-endorser luaran. Jadi mereka juga percaya bahwa produk itu memang bagus, bukan sekedar mereka pakai aja gitu loh. Nah, ini kan TD17 sendiri itu kan banyak serinya mas ya. Ada yang seri apa, KL ya, KL, KV sama KVX ya. KVX. Kalau perbedaan signifikannya itu sendiri dari KL sampai KVX itu apa sih mas? Kalau perbedaan signifikan sebenarnya yang paling berasa itu sebenarnya adalah pad-padnya ya. Karena kalau bicara feeling sih, kalau drummer kan walaupun drum elektrik cuma begitu aja, sama aja kok rasanya, cuman akan berasa ketika orang mainin pakai mesh head gitu. Betul banget. Nah, kalau yang TD17 KV itu full mesh head, cuman dia kan ini PDX8. Ini diganti PDX6 jadi di sini. Nah, nanti ada tipe baru, dia ngeluarin satu snare baru, apa tipenya ya? Ya pokoknya tipe ya, snare. Pokoknya tipe baru itu pokoknya dia. Nah, kalau yang TD17 KVX itu lebih hampir sama kayak TD17 KV, cuman dia hi-hatnya dia hi-hat pakai hi-hat stand hi-hat beneran, bukan hi-hat control seperti ini. Jadi balik lagi ke feel-nya tadi. Ya, karena memang sebenarnya buat drummer ketika kita mainin apa namanya drum elektrik kayak gini, yang paling bermasalah itu ada di feel sebenarnya ya. Kan perbedaan sama drum akustik itu kan. Makanya Roland di sini mencoba untuk mengimitasikan feel dari drum akustik menuju ke drum elektrik kali ya. Kalau misalnya teman-teman drummers nih mau tahu informasi lebih lanjut mengenai produk-produk Roland ini sendiri, bisa hubungin kemana nih mas? Boleh, kita di Serena Music Gallery, Ruko Emerald, ITC Permata Hijau ya, Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta. Nomor teleponnya 536-64341. Oke. Berarti nanti bisa langsung aja hubungin ya dengan ya. Dengan mas siapa tadi? Denny. Mas Denny ya. Atau banyak juga yang lain. Masih banyak yang lain. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak mas. Sama-sama. Nah jadi begitulah review gua hari ini dengan spek-spek yang tadi gua udah sebutin. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi mengenai produk ini sendiri, dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, tadi hubungin ke nomor yang udah disebutin oleh Mas Denny tadi. Nama gue Adri, gue undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you.